Welcome to my YouTube channel. Balik lagi nih sama aku. Hari ini tuh aku lagi ada di Peak 2 ya ini. Aku pengen datengin tempat kopi yang ada opa-opanya. Jadi dia itu owner sekaligus barista, orang Korea gitu deh. Jangan di skip videonya ya guys, ikutin aku yuk. Panas banget guys, yuk langsung ikut aja. Oke, jadi ini tuh lokasinya di Ruko Beach Theme Park. Nanti alamat lengkapnya aku taruh di deskripsi aja ya. Nah, ini dia tempatnya guys, namanya Raum Cream Cafe. Cafe ini tuh sempet viral banget. Dari kemarin tuh banyak banget pengunjung yang kesini untuk nyobain menu yang ada di Raum Cream Cafe ini. Kalian penasaran gak apa sih yang bikin cafe ini tuh spesial? Langsung aja yuk kita masuk. Sebelum aku jelasin dan keliling area cafe, aku order dulu ya. Di sini kalian juga bisa lihat nih menu-menu apa aja yang mereka jual. Ternyata Raum Cafe ini menjual cream coffee versi Korea dan financier. Financier itu apa sih? Oke, aku akan jelasin di sini khususnya financier cake, kue kecil asal Perancis yang berbentuk persegi panjang, juga bertekstur lembut dan lembab di dalam, namun bagian luarnya tuh agak renyah ya. Jadi bisa dibilang luarnya tuh crunchy tapi dalamnya tuh masih lembut gitu teksturnya. Nah, jadi kayak gini nih guys bentuknya. Tuh, kalian bisa lihat ya di situ bentuk cake-nya tuh kotak-kotak. Raum Cafe ini didesain dengan konsep wabi-sabi. Jadi makin nyaman waktu ngobrol atau meeting ataupun juga kalian bisa tea time di sini dengan santai. Dan ada dudukan semi private juga ya di sini. Ini sih berasa banget kita lagi di private cafe ya nggak sih? Jujur, aku suka banget sih konsepnya, simple, clean, estetik, dan instagramable. Jadi buat kalian yang suka foto-foto, di sini tempatnya recommended banget deh. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian betapa bagusnya toilet di sini. Desainnya itu loh kece banget, tetap clean dan keren sih ini. Nah, ini dia nih guys, pesanan aku udah jadi. Aku pesan minum sama cake. Di sini aku pesan 2 cake sama 2 minuman. Oke, sekarang aku mau nyobain menu yang tadi aku pesan. Aku udah gak sabar banget nih. Dimulai dari minumannya dulu ya. Aku tadi pesen ice matcha latte karena ini salah satu minuman favorit aku.
Yuk, langsung aja kita cobain. Matchanya enak guys. Ini enak banget nih, aku suka. Lanjut, sekarang aku mau cobain yang ice cappuccino. Wow, kayaknya minuman di sini semuanya enak-enak, guys. Nah, ini nih yang bikin aku nggak sabar dari tadi pengen nyobain itu cake financiernya. Aku nggak tahu nih, ini spellnya tuh kayak financier kah atau financier? I don't know. Ini aku pesen yang honey garlic ya, guys. Gokil, rasanya enak banget. Aku suka banget. Lanjut, sekarang aku mau nyobain yang corn egg tartnya. Ini juga enak loh. Tuh kan, yang ini enak juga. Oke guys, aku review sedikit cake-nya ya. Yang honey garlic aku suka banget karena teksturnya di dalam itu cake-nya tuh lembut, tapi di luarnya tuh masih keras-keras gitu loh. Jadi rasanya juga enak, berasa garlic-nya, terus manis gurih dan wangi. Jadi bikin nagih, pengennya tuh makan terus gitu. Corn egg tart-nya juga nggak kalah enak guys. Ini tuh semacam kayak pie tapi lebih lembut dan ada isinya gitu loh. Jadi isiannya tuh ada corn, jadi berasa manis, terus telurnya juga gurih. Kalau kalian kesini coba pesen cake-nya deh, itu recommended semua guys. Aku jamin kalian pasti suka. Oh iya guys, ini aku tadi baru dapat info nih dari mbak-mbaknya atau mas-masnya yang di depan tadi. Uniknya itu di sini guys, ada tempat staycation. Gila nggak sih? Jadi di dalam kafe ruam ini di lantai 4 itu ada staycation area dan party room yang bisa kalian sewa perharinya 200.000 per orang. Karena maksimal 6 orang ya guys untuk menginap. Tapi mohon maaf banget ya guys, tadi aku gak sempet ngambil videonya. Next deh, nanti aku bikinin videonya ya. Oh iya nih, aku mau kasih tahu kalian siapa sih pemilik kafe ini. Nah ini dia ownernya. Jadi dia itu asli orang Korea ya guys. Tapi gak cuma itu aja guys, katanya sih dia ini merangkap juga jadi barista dan melayani customer juga loh. Bahkan dia terjun langsung untuk beresin meja customer. Lanjut, kita makan lagi. Aku sama teman aku nih benar-benar menikmati makan dan minuman di sini karena emang enak, gimana dong. Guys, udah selesai ngopi nih. Ternyata gue tuh gak ketemu sama opa-opanya. Jadi opa-opanya itu masih meeting gitu deh. Jadi dia udah keluar. Jadi gue gak sempet buat nge-shoot atau ketemu sama si opa-opanya. Tapi gak apa-apa. Yang penting gue udah nyobain makanan dan minumnya di kafe ruam. Itu benar-benar enak banget. Enak semua sih, literally enak semua. Oke, guys. Karena udah panas nih, udah siang, gue mau langsung balik aja. Jadi sampai ketemu di vlog gue selanjutnya. Bye guys.